Halo teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal mainin game yang berbeda ya teman-teman, Planet Crafter. Ya, intinya kita akan merubah planet yang bentuknya kayak pasir gini menjadi kayak bumi ya. Langsung aja teman-teman, kita bakal play. Terus di sini aku bakal new game. Sekarang kita disuruh milih game mode. Di sini banyak banget guys nih. Ada yang gameplaynya santai, terus yang ini paling susah ya, ada hardcore. Karena kita masih awal-awal, ya udah kita pilih standar aja. Namanya gua namain New Earth. Gitu aja kali ya. Kita nggak usah ubah yang lain ya. Nih, sebenarnya banyak guys nih. Kalian bisa nge-cheat nih kalau mau nih. Tapi janganlah ya. Kita bakal merasakan experience-nya dari awal. Selamat datang teman-teman di Planet Crafter. Jadi turunnya mirip kayak Satisfactory ya. Kita menggunakan pod, transport pod ya. Dan tujuan kita di sini bukan mengeksploitasi ya, tapi melakukan terraforming teman-teman. Nih lihat, merah banget. Nggak ada tumbuhan, gersang. Dan nggak ada oksigen. Aku jadi perlu masuk kayak gini guys tuh, biar oksigennya penuh lagi. Intinya gitu ya, kita bakal mengubah area yang kayak gini menjadi bisa ditinggalin teman-teman. Tapi hal yang pertama harus kita lakukan tutorial dulu nggak sih? Nih di sini ada storage, isinya guys ada bibit, makanan, minuman dan oksigen kapsul ya. Oke, sekarang kita disuruh crafting nih. Disuruh crafting apa? Nih backpack guys. Jadi untuk crafting di game ini menggunakan alat ini ya, nggak tahu namanya apa, crafting table. Kita bisa bikin nih, oksigen bisa dibikin dari cobalt, kocak nggak tuh? Water bottle dari es. Dan yang lain-lain ya, untuk ngebangun, ngancurin, terus ada center, ada backpack dan oksigen tank. Jadi kita mulai ya, kita perlu mengumpulkan iron dan cobalt sama magnesium guys. Jadi ya di game ini tuh guys, untuk ngumpulin ore, kalian lihat nih banyak banget bongkahan batu ya. Berserakan. Itu tuh itemnya tuh. Nah, ini tinggal klik kiri aja guys. Bakal disedot sama mesinnya. Yang ini ice. Simple sih sebenarnya tuh. Tinggal dicari aja. Kita perlu berapa tadi ya? 2 iron gitu. Gua tekan tab ya. Nah, ini dia inventory-nya. Iron nih, iron udah 2 biji. Yang kurang apa? Cobalt, guys. Ah, ini cobalt nih. Kayaknya udah semua ya. Dan lagi-lagi, guys, karena ini masih belum ada atmosphere, kita perlu masuk kayak gini untuk ngisi oksigen. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai meninggal. Oke, langsung kita crafting backpack. Tuh, langsung jadi. Dia langsung ke inventory guys. Nih, tinggal dipakai ya. Nambah 4 slot. Jadi game ini menganut konsep progression nanti teman-teman. Jadi kalian bikin tier 1, nanti ada tier 2, 3 dan seterusnya. Gitu-gitu sih. Oh, kurang satu lagi iron. Kita ikutin aja ya tutorialnya dulu. Tuh. Kita pakai. Jadi yang kanan ini adalah slot inventory. Mirip banget sih dengan Satisfactory. Tapi konsep gameplaynya beda ya. Kita terraforming, bukan mengeksploitasi guys. Sementara gue kumpulin dulu ya. Kita masih perlu mengcrafting beberapa lagi guys. Ada microchip gitu ya. Tapi aku nggak ngecek bahannya apa ya tadi. Gak apa-apa deh, kita kumpulin aja ya. Masih 4 slot lagi. Di atas juga ya, kalian lihat tadi ya, di mana ya? Kalau nggak salah di atas sana tuh, ada kapal guys. Kapal yang karam. Bukan karam sih, jatuh ya. Nah, udah penuh, yuk balik yuk. Jadi nanti kita kayaknya bakal ke sana tuh. Mengeksplor, siapa tahu ada story-nya ya. Gue nggak tahu sih, ini ada story atau nggak. Tapi yang jelas kita bakal terraforming kan dulu guys. Nah, itu dia. Microchip.
construction. Ini dia alat untuk ngebangun, guys. Kayaknya nanggung ya, kita langsung bikin yang ini nih, deconstruction. Dan center, berarti 3 magnesium dan 2 silikon. Silikonku harusnya udah 2. Kita perlu 3 magnesium, guys. Cari dulu ya. Magnesium itu yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini magnesium nih. Jadi kalian harus menghafalkan bentuk ore. Tuh. Udah. Nanti ngebangunnya gimana? Unik banget loh ini, guys. Tadi gue udah tutorial soalnya. Gue udah coba beberapa bangunan tadi. Kita coba nanti ya. Nah, ini nih. Equip. Tuh, aku nggak punya slot lagi ya, jadi nggak bisa. Yang ini gue crafting aja. Nanti kalau udah punya slotnya, kita pakai. Langsung kita akan coba, guys. Membangun pertama nih, living compartment. Ini dia, guys. Banyak yang bisa kita bangun. Dia juga ada dekorasinya loh. Tuh, dekorasi. Tapi yang penting itu ya, mesin-mesin ini sama ini, guys. Nih, living compartment. Ini berapa? Kalian lihat ya. Ini muternya gimana ya? Gak bisa diputar, guys. Ya udah, nggak apa-apa, kita coba ya. Ini bisa melayang, guys. Nah, ini dia, kocak banget, bisa melayang. Terus cara ngancurinnya gimana? Kalian tinggal scroll aja nih, nanti di bagian kanan bawah tuh berubah tuh simbol alatnya ya. Tuh, deconstruct. Ini center nih, tapi kita nggak pakai. Nah, ini ya. Kayak satisfactory kan? Itemnya balik lagi, guys. Tidak ada yang sia-sia ya. Yaudah, yuk bikin aja yuk. Satu itu livingnya, sekarang disuruh bikin door. Oh, udah bisa tuh, keren gak tuh, langsung jadi. Jadi selain di sana, kalian juga bisa ngisi oksigen di sini, guys. Walaupun gak tahu nih sumber oksigennya dari mana. Gak ada yang tahu ya. Terus di sini nih di sini kalau mau makan kita ambil aja nih. Food sama minuman ya, water bottle. Kita coba aja, guys. Eh, tapi kalau makan jangan dulu, masih belum ini, banyak habis ya. Yang ini aja nih. Tuh, air ya. Kita lanjut nih. Sekarang drill. Drill itu buat apa? Ini dia saatnya terraforming pertama kita, guys. Kita perlu titanium dan iron. Kita akan mulai ya terraforming. Tadi masih ini doang ya, masih nyiapin alat-alat. Apa sih? Iron. Nah, ini. Udah bisa, guys. Tuh. Ini buat apa? Nih, gua taruh mungkin di atas sini ya. Atau di tempat yang datar deh, jangan yang ini ya. Kita taruh tempat yang datar nih. Tuh. Kalau kalian baca, ini itu akan meningkatkan tekanan udara, guys. Pressure. Jadi semakin tinggi nanti bakal ada atmosfernya, guys. Nih, baca di sini nih. 0,2 per detik ya. Menambah pressure-nya 0,2 per detik. Terus dia perlu minus 0,5. Jadi perlu 0,5 energi. Makanya di sini dia belum jalan, teman-teman. Artinya kita perlu ini, guys. Wind turbine. Masuk dulu yuk. Oksigennya udah mau habis. Masuk dulu, guys. Oke. Aman. Udah bisa ya? Nah, udah bisa tuh. Tuh. Dia memproduksi berapa ya? 1,20 kW. Jadi bisa taruh beberapa sih. Tapi untuk sementara satu dulu udah cukup sih. Sekarang kalian perhatikan. Di sebelah situ, guys. Ada meteor yang jatuh. Karena kenapa? Kalau resource ini habis, kita kan nggak tahu, guys, sumber dapatnya dari mana. Makanya ada meteor tuh. Lihat. Steroid atau meteor ya, atau komet, nggak tahu. Itu bakal ngebawa resource. Dan jangan kena ya, mati kalau kena, guys. Masuk dulu deh. Sambil ini ya, kita bakal lanjut bikin yang lain nih. Nih, information screen. Jadi kita bakal bisa ngelihat informasi detailnya di sini, guys. Oh iya, BTW tadi kita kan ini bergetar banget ya layarnya. Gua setting ke 0 aja, guys. Pusing nanti. Yuk, kita lanjut. Kita sekarang perlu bikin ini ya. Perlu iron 1, 2, 3. 3 iron.
2 silikon dan kurang 1 magnesium ya. Yuk, biarin aja. Yang intinya jangan kena ininya ya, steroidnya ya. Oh, udah nggak ada, guys. Udah aman. Ambil aja nih. Obat magnesium. Kita perlu iron. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Udah semua ya? Iron satu lagi. Eh, titanium. Bukan, guys, bukan, guys. Ah, ini adalah iron. Oke, kita balik. Di sini gue belum tahu ya. Berapa lama siangnya dan berapa lama malamnya? Atau dia ada nggak night cycle-nya ya, day night cycle? Gua nggak tahu, guys. Yang jelas kita bikin dulu. Nih, kalian bakal lihat ya, nanti di sini bisa ditaruh di sini nggak? Aduh, nggak bisa. Atau kebalik, kebalik. Sebentar. Nah, itu dia, guys. Tuh, kalian bisa ngelihat ya. Ini adalah detailnya nanti, oksigennya berapa, panasnya berapa, tekanan udaranya berapa. Ini dia indeksnya. Jadi ini yang menunjukkan progres kita ya. Nggak tahu nih, nanti kemungkinan misalkan nih sudah mencapai 1000 atau berapa, ada sesuatu yang baru, guys. Oh, bener aja tuh, kalian lihat nih di sebelah kiri, reach a blue sky. Kita perlu 175.000, teman-teman. Banyak banget. Tenang, tenang. Nanti kita bakal sampai ke situ kok. Oh, kurang silikon ternyata 2 biji. Ada, guys. Ada Dynex cycle. Ganti yuk. Ganti center yuk. Gini ya. Terus ah, gitu, guys. Ditekan F. Ditekan F untuk menyalakan center. Eh, bisa tidur nggak sih? Nah, belum tahu nih. Kira-kira ada kasur nggak? Jadi enak ya kalau bisa tidur langsung siang. Aduh, aku nggak ketemu silikon, guys. Ini kah? Oke. Satu lagi yuk. Aduh, inventory-nya full. Ini dimakan aja ya. Nah, selesai. Jadi kita selesaikan misi aja dulu. Sambil eksplorasi sedikit-sedikit. Blueprint. Oh, kecil. Balik kah? Udah bener ya. Terus satu lagi. Kecil juga ya. Energi level kecil ya. Ya udah, situ dulu, guys ya. Gak rapi nih, gak apa-apa. Nah, ini dia, guys, progression-nya. Nanti banyak banget loh. Mulai dari tier 1 ya. Nih, tier 2 kita perlu ininya berapa, teman-teman. Terus buat unlock ini perlu berapa. Jadi semuanya itu meng-unlock sesuatu nanti. Gitu, guys. Yang ini buat apa? Ini buat melihat sumber power dan konsumsinya berapa. Kita malah kelebihan konsumsi. Kocak banget. Yaudah, yuk. Kita bikin satu lagi, yuk. Dia bisa deketan gini nggak? Kocaknya bisa, guys. Nabrak ini. Coba gue lihat. Dan jalan loh. Ya gitu deh. Tapi ini udah siang loh. Cuma berapa menit doang ya. Guys, kita lanjut. Kita akan coba sekarang untuk meningkatkan panas. Tadi udah ini ya. Udah meningkatkan pressure. Nah, sekarang yang ini nih, kita perlu iridium. Dari mana dapat iridium? Yang muda dulu deh nih. Yang ini ya, yang ini ya. Pijet tube. Kita cuma perlu satu iron doang kok. Apa kita harus eksplorasi, guys, mencari iridium? Boleh sih, nanti kita ke sana tuh. Wait, wait. Aku mau cari iron dulu. Nah, ditaruh di luar bisa nggak? Oh, nggak bisa yang ini. Nggak bisa ditaruh di luar, guys. Jadi harus ditaruh di dalam. Jadi intinya gini, guys. Kita kan living compartment-nya jauh banget. Masa kita harus bolak-balik terus? Mending gini. Kita bikin di beberapa tempat. Selagi kita explore. Jadi nggak bolak-balik jauh. Ya nggak sih? Nih, kita coba ya. Kita coba ya. Aku bikin satu lagi.
Nah, taruh di situ. Sekarang door-nya. Guys, door-nya enggak bisa. Oh no, kita bakal balik dulu. No. Oh. Ternyata game ini ketika kita habis oksigennya, tuh, inventory-nya jatuh, guys. Jadi sebenarnya enggak ada sesuatu yang signifikan ya. Kalian tinggal ambil lagi. Nah, ambil lagi, guys. Mekanik yang sangat bagus. Jadi kita udah tahu nih, kalau meninggal kehabisan napas bakal respawn lagi ke situ. Tapi ini ya, kalau kita udah jauh banget, respawnnya di situ bakal sulit sih. Ya udah yuk, bener nih kita harus bikin ini ya. Nah, gitu. Nah, ini dia. Sangat bagus. Melayang, guys. Coba ya, aku mau bikin yang satu tadi. Taruh di ujung. Oh, harus ditaruh tanaman. Kalau nggak salah, guys, kita punya di transport port itu ada satu. Ada satu bibit ya. Kita coba yuk. Di sini nih, di sini, guys. Nah, yang ini. Ini kita ambil aja kali ya. Sama cadangan ya, satu oksigen kapsul. Kita bikin ini yuk. Bikin minum yuk. Nah, itu dia, guys. Minum. Begitu, teman-teman. Oke, oke. Kayaknya gue bakal ke situ deh. Sebentar, kita nanti bakal ke situ ya. Mencari iridium. Tapi aku perlu sediakan dulu nih. Kita ambil kobalt 2 biji kalau nggak salah ya, sama minum. Makan gimana, guys? Bikin makan gimana? Gak tau deh. Dari mana makanan? Masukin ya, masukin ya. Nah, gitu. Jadi menghasilkan 0,15 ppq per detik. Apakah itu oksigen? Bener, guys, oksigen, guys. Oke, oke, lanjut, lanjut. Kita sekarang perlu heater. Gua nggak tahu heater dari mana. Terus karena ini jauh ya, guys, kita bikin ini yuk, blueprint satu lagi. Perlu silikon nih. Jadi kita nggak perlu ke sana. Kita akan selalu explore ke tempat yang lebih jauh. Inventory full. Astaga, inventory full. Dijatuhin bisa nggak? Oh, bisa, guys. Nah, gitu aja. Kalau bisa bikin kotak enak nih. Taruh sini aja ya. Aku pengen lihat. Tuh, sudah ke unlock, guys. Oksigen tank yang level 2. Makanya gue bilang dari awal tadi ya, ini progression banget. Kita bakal meng-unlock semuanya, guys. Nah, bikinnya gimana? Kayaknya ya, kita perlu bikin crafting station yang kedua ini, guys. Oh, ada teman-teman. Nih, storage. Coba yuk, bikin yuk. Bikin satu storage. Satu iron doang ya. Nah, gitu. Kapasitasnya 15. Ah, gitu. Jadi enak nih. Tuh, kosong. Bisa disorting? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, bisa. Ini. Sorting ya. Ini sorting ya. Untuk mempermudah ya, mencari item yang kita perlukan. Guys, kita bikin ini ya. Iron dan silicon. Dua-duanya nggak ada. Kocak banget. Oh. Ternyata. Nggak tahu ya. Ini badai kah? Kuning banget. Menyilaukan. Guys. Silicon dan iron ya. Ayo, iron menya mana? Oh, itu tuh. Itu yang jatuh dari ini kah? Dari asteroid kah, guys? Bisa jadi ya. Soalnya itu nggak ditambang loh tadi. Tinggal klek-klek. Langsung dapat. Udah bisa ini. Nah, ini dia. Gede banget.
Kita taruh aja ya semuanya ya. Nanti kayaknya kita bakal bikin rumah deh guys. Di mid game ya, atau mungkin udah mendekati late game ya. Ini ya oxygen tank. Dan ada ini tier 1 exoskeleton. Meningkatkan kapasitas equipment. Ini yang penting teman-teman. Itu dia yang sangat penting. Jadi slot ini bakal nambah kayaknya ya. Coba-coba. Ini gua buang. Oke, betul. Betul sekali teman-teman. Ini di sorting aja. Tuh. Jadi semuanya bisa masuk. Hehe. Lanjut yuk. Aku mau bikin ini dulu ya, backpack satu lagi. Habis ini kita bakal explore guys. Astaga, gua udah ambil silikon buat bikin ini malah hilang. Dibikin exoskeleton. Kocaknya. Cari lagi ya. Nih guys, udah makin habis kan? Jadi kalau nggak ada meteor, kita kehabisan ini bahan. Udah makin jauh semua tuh. Ah ini nih. Ya udahlah ya, kita ambil banyakin dulu daripada nanti bolak-balik. Ambil aja semuanya nih. Tiga lagi, tiga slot lagi untuk apa ya? Silikon ya. Ya udah dua lagi yuk, silikon ada nggak? Nah, ini dia. Satu lagi yuk. Oke. Balik ke sini dulu. Habis itu kita bakal ke sana ya, guys. Soalnya kita harus mencari iridium. Gua belum ketemu iridium. Apakah di kotak itu? Coba kita lihat ya. Nggak ada di sini. Nggak ada, guys. Apakah bisa di sini? Nggak bisa. Harus di situ. Ya udah sekalian nih, low power katanya. Tuh. Enak banget ya, tinggal naruh doang. Aduh. Sini, sini. Oh, langsung ke upgrade. Jadi dia perubahannya dari tier 1. Pantesan, tier 1-nya langsung hilang. Ini langsung meningkat ya, menjadi 200. Oke, kita makan. Terus aku bakal bikin air dulu, guys. Satu lagi kali ya. Bikin air lagi, satu. Tabung oksigen mungkin bikin lagi, satu. Kita bakal ekspor. Satu lagi. Nih, dua stok ya. Oksigen kapsul dan water bottle. Makanan nggak tahu. Mau ngambil kotak itu dulu atau mau langsung? Kotaknya di mana? Di sana, guys. Ambil dulu deh, siapa tahu ada sesuatu yang berharga ya. Bisa jadi nih, tiba-tiba ada iridium. Let's go. Oh, makanan. Ini dia, teman-teman. Nah, udah aman tuh. Biarin aja ya sisanya ya. Mungkin gue taruh dulu. Kita taruh dulu, ambil yang penting-penting. Oh, gue punya ide gini, guys. Idenya gini, kita bakal bikin satu lagi rumah ke atas sana. Pertama, sediakan dulu 2 iron, 1 titanium. Berarti 3 iron, 2 titanium, 1 silikon. Kita kurang titanium dan titanium dong ya, 2 titanium. Semoga ada nih. Semoga di atas sana ada, guys. Naiknya dari mana ya? Dari kanan kah? Ah, ini satu nih, titanium nih. Ini, guys, satu. Dua. Tuh, udah bisa bikin rumah ya. Jadi bisa hemat oksigen kita. Hemat item. Yuk, bisa yuk. Bisa dong. Harapannya ya, kita menemukan iridium nih. Semoga ketemu iridium. Lah, ternyata jauh, guys. Salah arah ya. Oh iya, kita naikin dari situ. Harusnya ke sini aja langsung ya. Sudahlah. Sudah terlanjur. Nih, bangkai kapal ini. Gak tahu nih punya siapa ini. Taruh di mana nih? Ntar lagi nih habis. Oh, ada goa, guys. Di situ aja nggak apa-apa.
Tuh. Hehe, gini aja ya tekniknya. Harusnya ya kita bikin ini juga loh, crafting station. Oke, kita bikin yuk. Silikon lagi. Ini dia. Berarti gue udah paham nih strateginya ya. Bikin rumah banyak-banyak, terus taruhlah minimal satu crafting station ya, untuk bikin alat-alat guys. Nih, bikin air, bikin oksigen, biar aman. Let's go. Kita bakal sini dulu kali ya. Oke, menarik. Area ini bakal meleleh kalau panasnya sudah 100 NK Kelvin ya, nggak tahu, nano Kelvin. Itukah? Jadi penting banget guys, kita harus bangun yang namanya heater. Ini untuk menghangatkan ya, selain dari drill tadi. Bentar, gua tambah satu dulu. Tuh. Kita perlu bikin drill lagi nggak? Tuh. Bikin-bikin aja ya. Ambil, kita masuk yuk. Masuk dulu. Ganti center. Nah, ini dia guys. Kita cari dulu. Aduh, gelap banget. Eits, apa tuh tanda? Oh, dihancurin. Oke, begitu. Oh, banyak banget jalannya. Bentar. Kita satu-satu ya, dari sini dulu kali. Nah, ini nih, ambil nih. Kayaknya bakal banyak sesuatu di sini, guys. Banyak kotak soalnya. Nah, ini hancurin lagi nih. Guys, ini heater bukan? Bener cuy. Akhirnya kita mendapatkan heater. Ada blueprint microchip, ambil. Jadi kotak-kotak biru nanti dibuka ya. Bentar guys, habis guys. Oksigennya mau habis. Keluar dulu. Kayaknya bener ya. Nggak bisa guys. Semakin jauh kita ke dalam, kita perlu banyak oksigen kapsul sih. Udah, gua bakal siapin ya. Kita akan tambang dulu beberapa cobalt. Udah penuh lagi slotnya. Taruh dulu ya. Taruh yang tidak penting. Makanan tuh kayaknya satu aja deh. Ini untuk heater kan nanti. Oh iya, dibikin aja dulu heaternya. Betul. Nah, nggak bisa di luar guys, hanya bisa di dalam. Sini aja deh. Tuh, kita udah lengkap ya, ada semua nih. Yang bikin ini pun ada tadi kan. BTW kita punya satu lagi. Kayaknya kita perlu ini sih, bikin ruangan khusus ya untuk masing-masing. Heaternya di mana gitu guys. Terus tempat yang Widget tube ya. Apa sih? Betul, YouTube-nya di mana gitu ya. Boleh, nanti kita bikin. Taruh dulu deh. Kita bawa yang penting-penting ya. Oh iya, mau bikin oksigen kapsul. Let's go. Kayaknya cukup deh dua. Kita baru explore berapa persen tadi. Mungkin mulai dari kiri dulu aja ya. Nah, ini bisa dihancurin kan. Ambil aja. Ini harus jeli nih. Oh, udah mentok. Iya kan, udah mentok ya. Ini apa nih, TV ya. Lanjut ke sini guys. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kiri dulu yuk. Ada lagi. Ah, itu dia yang kita perlukan. Ambil semua dulu. Ini bisa dibuka. Eh, aku ngancurin apa tadi? Gak tau guys. Deconstruct technical debris. Yang mana? Yang ini. Oh, ini bisa dihancurin nanti. Tapi kita nggak punya teknologinya. Oke. Menarik nih. Ini banyak banget nih resource nih. Bisa dibuka semua ini. Tuh guys, ada baju.
left click to equip. Kita nggak punya space, coba ambil satu, masukin. Nggak kelihatan bang, gelap, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, sebentar. Ya udah, kita tahu nih ada baju di situ. Ini dia guys, ternyata di situ iridium. Kita ambil yang penting-penting. Tuh ada lagi tuh, kita turunkan yang tidak penting atau dimakan. Aluminium, kita belum pernah dapat aluminium. Biarin dulu ya. Yuk. Aku mau lewat bang. Apa ini? T2 heater. Guys, aduh, mental dia. Iridiumnya mental. Ambil. Kok nggak bisa? Oke, bisa. Center kok nggak nyala? Oh, nyala. Ini juga nih, buang. Ambil. Udah semua ya. Balik ya, inventory udah penuh. Wah, jauh banget ini bolak baliknya ini. Sudah malam ternyata, guys. Aku nggak bisa lihat ini ya, informasi nih. Kita bangun satu lagi deh. Untuk information screen, aku perlu satu cobalt. Coba. Nggak nyala. Nggak nyala, guys. Hit. Oh, ini nih kita perlu 100 ya tadi ya. 100.000 atau 100? Enggak tahu. 100.000 atau 100 doang. 100 koma, guys. 100 koma. 100 koma. Ini udah 77 loh. Bentar lagi dong. Oke, kalau gitu saatnya kita mulai ya. Kita mulai rapi-rapi, guys. Pertama aku mau bikin tempat untuk wind turbine. Tadi kayaknya ada sesuatu deh. Nah, ini nih ada foundation grid. Biar rata gitu ya, rapi. Bisa kan? Oh, gitu bentuknya. Jadi kita bisa bikin rapi nih di atas ini. Gak apa-apa kali ya. Cari tempat yang paling tinggi dulu. Ya udahlah di sini nih. Tuh, kasih tangga kali ya, ada tangga kan? Nah, ini nih tangga nih. Kasih tangga dulu. Biar bisa naik. Tuh, menarik nggak? Langsung connect nggak? Nggak bisa di situ, guys. Ada batu. Di sini? Ah, di sini bisa nih. Tuh, dia langsung connect. Tapi di tengah ya. Oke, nggak apa-apa. Artinya, guys, aku perlu banyak iron. Baru kekumpul segini, guys. Gue baru sadar loh. Lihat. Tier 2 udah ke-unlock. Astaga, kita ini dulu ya. Nih, kotaknya udah gue bikin 3 loh. Kurang silikon. Ada nggak? Ada 1, 2, oke. Nah, lumayan kan? Nambah slot satu lagi. Oh, bajunya ditaruh di sini, guys, yang tadi ya. Oke. Terus misi yang crop screen itu yang mana, guys? Kalau gitu gue taruh dulu deh blueprintnya, biar tahu ya. Crop screen. Yang ini, guys. Nih, crop screen yang ini. NK ya. Ini PK itu kayaknya Pico ya, Pico. Pico Kelvin. Jadi di atas Pico tuh nano Kelvin ya. Ya nggak sih? Jadi perlu sekitar 2000 ya, guys. Masih lama. Berarti udah bener nih, kita percepat yuk. Kita percepat progresnya. Nih gua ini dulu ya, gua deconstruct dulu. Kita bakal bikin wind turbine-nya di atas ini sih, atau semuanya nanti di atas ini, boleh. Tapi ngabisin barang banget gak sih, guys? Tuh. Ini udah 4 nih. Kalau 4 bisa dapat berapa nih? Nggak bisa di sudut kayak gini. Oke. Oh, bisa ini, bisa 3. Jadi tengah-tengah ya. Terus satu lagi di ujung. Oke, sudah paham kalau gitu. Nah, 3 kayak gitu. Nggak lurus ya. Coba dia bisa ada fitur snapping.
Jadi kalau mau mau lurus bener harus ini guys, manual guys. Nah gitu, kalian juga harus ngeliat ke sini lurus atau enggak, kocak banget ya. Gak usah guys. Nanti jadi terlalu perfeksionis nggak kelar-kelar kita. Terus guys, cara cepet lootingnya ternyata ke sini aja ya. Daripada nambang, mending kita ke sini. Cepet nih, kan banyak kotak ya. Nah, kotak-kotak kayak gini, itu isinya banyak guys. Ambil aja semuanya. Tuh, terus ini iron semua loh. Nih ya, di konstruk dapat iron. Gitu aja. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Tiga slot lagi ya. Ah, ini nih yang mental tadi ya. Oke, udah penuh. Jadi gue bakal bolak-balik sering sih ke sini. Akhirnya guys, kita mencapai 1,03 KTI kilo ya, kilo TI ya. Terraformation Index, Terraformation Index. Solar panel itu udah ke unlock. Jadi mending kita pakai solar panel, guys. Wind turbine itu sudah tidak worth it. Energinya 6,5 per detik. Tapi perlu apa ya? Kita lihat. Iron, cobalt, silicon. Oh, dia perlu cobalt. Nih, cobalt, silicon. Jadi kita nggak perlu iron lagi, guys, banyak-banyak. Oke, kita akan ubah ya. Kita akan ubah solar panelnya di sini jadinya. Hehe, nggak apa-apa, di sini aja. Coba yuk. Nah, lebih simple. Hasilnya lebih bagus. 6,5 per detik, tapi kita perlu cari kobalt. Guys, sepertinya aku bakal balik ke situ. Kita ambil dulu ya resource-resource yang ada di sana. Tuh, lihat guys, ini bisa ditaruh mepet banget loh, tuh. Tapi janganlah ya, jangan ya. Nah, minimal kayak gini nih, ada space sedikit gitu ya. Nggak clipping banget. Tapi di sini kalau gue taruh kayak gini, kita perlu kayaknya satu foundation lagi deh biar rapi ya. Kita coba perfeksionis ya, khusus yang ini ya. Guys, oksigen mau habis. Isi dulu. Kayaknya udah cukup deh 3. Coba gue lihat dulu ya, power. Gue bikin lagi untuk melihat power. Kita penuhin aja ya, ini tempat sementara kok. Tuh guys, kelebihan banyak banget. Ya udah yuk, saatnya mulai nih. Terraforming kita akan berjalan lancar nih. Ini bagusnya ya guys, tuh bisa connect tuh ke atas, ke kanan. Jadi kalau kalian masuk, langsung ada space kosong. Aku nggak bisa lewat nih. Ada kotak. Kasih pintu lagi lah. Aduh, sayang bangetnya kalau dikasih pintu. Mahal, mahal cuy. Ya udah, pindahin dulu. Pindahin. Oke. Ini juga ya. Jadi khusus di sini, gua bakal taruh heater. Ada banyak iridium guys. Bisa dapat berapa nih? 3 ya. 1 silikon lagi. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada guys. Yuk looting lagi. Ini dimasukin dulu. Masukin kotak dulu ya. Biar lootingnya maksimal. Makan, minum. Udah lagi nggak ya? Nah ini nih. Kita masuk lagi. Intinya gitu, kita bakal banyak ini ya, looting teman-teman, ngumpulin barang. Dan akhirnya planet ini lama-kelamaan bakal bagus. Tapi masih jauh banget ya, masih lama sih. Nih, banyak banget guys. Ini untuk apa ya blueprint ini? Oh, untuk meng-unlock new blueprint. Sebentar, nanti kita coba ya guys. Coba yuk. Oke, udah full ya. Balik. Kita punya 2 loh blueprint itu. Yuk, kita coba di sini ya. Kok malah dihancurin. Sebentar. Ambil lagi. Caranya gimana? Oh, begini. Decode. Agility boost. Mantap banget. Coba satu lagi.
Mana sih tadi? Nih nih nih, kita udah punya dua nih. Decode Neo T1 Mining Speed. T1 Mining Speed di mana itu bikinnya, guys? Oh, di sini. Ini mengurangi mining time 10%. Worth it kah? Yang ini kayaknya worth it ya. Nih, movement speednya 15%, teman-teman. Kita perlu aluminium 2 biji. Aluminium 2 biji. Oke, aku udah punya nih 2 biji nih. Sama pabrik ya. Nah, nih nih nih. Bisa nih, bisa guys, bisa guys. Nah, hehe. Sekarang kita nggak tahu cepat nggak ini larinya. Nggak nampak ya. Nggak terlalu nampak, guys. Nggak terlalu nampak. Oh iya, aku mau bikin satu lagi tadi, guys. Bikin satu lagi nih, heaternya. Tuh. Jadi sekarang 0,90 PK Pico Kelvin per detik. Hampir satu lah ya, lumayan. Oke, sekarang kita akan perbanyak juga untuk ngedrillnya, guys. Ini random aja dulu ya untuk drilling. Nah, titanium lagi, titanium. Ada nggak titanium spare ini? Oke, banyak tuh, banyak. Power masih cukup. Masih 15 lagi, mantap. Masih banyak ini. Bisa banyak ini, guys. Tuh, taruh aja semuanya miring kayak gini. Nah. Udah satu. Tuh, udah satu. Oksigen ya sekarang ya. Oksigen. Kayaknya aku perlu lebarin lagi deh ini. Kita lebarin yuk. Belakang. Konek kan? Nah, ini gue taruh yang hijau-hijau ya. Yang ini ya, guys. Oh, udah muncul yang dua. Lihat, guys. Oksigennya 1,2 per detik. Masih bisa ya dalam rumah ya. Kita masukin apa ya? Oksigen multiplernya 150%. Ternyata ya ini setiap tanaman itu beda, guys. Ada buff-buffnya. Nah, yang ini yang biasa nggak ada buffnya. Ini yang biasa kan? Oke. Jadi yang tadi itu dia 150%, guys. Tuh nggak kelihatan. Sebentar, matiin dulu senter. Tuh 1,8 jadinya. Harusnya ini 1, berapa? 2. Ya kan? Coba lihat lagi. Betul, 1,2, guys. Oke, segini dulu, guys, untuk gameplay di Planet Crafter. Ini menarik sih, unik ya konsepnya. Jadi kita bakal terraforming, guys. Nggak sabar nih melihat perubahan dari planetnya ya, kayak gimana nanti. Intinya ini untuk naikin pressure, itu untuk power, dan untuk panas ini, sama ini untuk oksigen. Jadi kalian bisa lihat nih ringkasannya di layar yang ini. Nanti kita lanjut lagi ya di next video. Sampai ketemu.